Alhamdulillah UAS pada hari ini udah selesai. Satu hari 4 mata kuliah kelenger. Sekarang aku mau tanya teman-teman, gimana kesan-kesannya ujian 4 MKHI? Perasaannya setelah melewati 4 MK pada hari ini? Perasaannya nano-nano, pokoknya sesuatu. Harapan setelah ujian terakhir ini dia apa? Apa? Harapannya semoga ini adalah ujian terakhir dan bisa masuk yudisium. Dan bebas. Perasaannya setelah mengerjakan 4 MK dalam satu hari? Alhamdulillah perasaannya lega. Lega? Iya, masalah hasil diomongin ntar, yang penting udah berlalu. Harapannya setelah ujian hari ini apa? Harapannya yang baik-baik aja, nggak ngulang aja. Nggak ngulang? Aja. Udah. Itu yang paling ujian yang baik. Iya. Kesan setelah rasanya 4 MK. Tuing-tuing 4 MK dalam satu hari. Bayangin dari jam 10 sampai sore hampir jam 6 di sini. Kepala rasanya benar-benar pusing, tapi yakin deh lulus semuanya. Harapannya setelah hari ini. Harapannya enggak usah muluk-muluk deh, yang penting bisa wisuda akhir tahun ini deh. Amin, amin. Makasih, Mas. Okay. Setelah 4 MK. Perasaannya gimana? Luar biasa perasaannya. Harapannya? Harapannya semoga nilainya lebih baik dari yang kemarin. Amin. Semoga lulus yudisium. Amin. Bisa wisuda. Yang lain semangat. Terima kasih, Mbak. Gimana perasaannya setelah selesai ujian? Lega rasanya, Mbak Santi. Lega. Terus harapannya setelah ujian ini apa? Harapannya semoga hasil ujiannya memuaskan. Bisa wisuda bareng ya? Insya Allah. Makasih. Terus semangat. Makasih Om. Oh. Gimana perasaannya udah selesai ujian? Senang, bahagia, dan tenang. Udah lega. Harapannya apa setelah ujian ini? Dapat nilai yang bagus, jangan ikut remidin. Cepat-cepat wisuda. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Makasih, Mbak, ya. Iya, sama-sama. Perasaannya seharian nunggu tasnya temen-temen. Ngantuk. Boring. Udah. Kapok nggak kalau suruh nungguin lagi? Kita kerjaan kayaknya ya. Oh, oke. Okay. Makasih ya.